Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Leslar Al-Fatih. Kabar dan info menarik, terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora, Rizky Billar dan Abang L. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Oke, para sahabat, Leslar mengawali perjumpaan kita di malam hari ini. Alhamdulillah, vitamin berhamburan di sore tadi ya, karena acara meet and greet Leslar di Kota Palembang. Nah, tidak heran ya kalau ada Leslar, pasti banyak banget yang hadir, bahkan membludak. Dan ini detik-detik Lesti Kejora dan Rizky Billar disambut hangat oleh yang punya Palembang. Di sini ada Ko Adi ya, dan juga owner Divana ya. Dan senang banget, alhamdulillah syukur acaranya pun berjalan dengan lancar. Lesti Kejora dan Rizky Billar serta Pak Ferry Fernandes dan tim juga disambut dengan makanan khas Palembang. Awal-awal disambut dengan pempek guys, dengan cuko yang benar-benar nikmat banget terlihat ya. Papa Billar dan Una Lesti Kejora menikmati makanan khas Palembang tersebut. Kemudian juga terlihat di para sahabat, kakak Rizky Billar ini orangnya cepat akrab gitu ya. Apalagi kalau masalah bisnis, tidak diragukan lagi. Kemudian di sini terlihat ada unggahan ya, bahwa di meet and greet kali ini benar-benar keren banget. Dan dari meet and greet Leslar, outfit yang paling Mimin senang adalah di Kota Palembang ini ya, karena outfitnya itu udah kayak ibu pejabat gitu guys ya. Dan alhamdulillah 1, 2, 3, 4, 4 lantai guys ternyata dipadati oleh para fans Leslar lovers yang berada di Palembang. Meskipun berdesak-desakan ya, tapi nggak apa-apa deh, katanya pengen lihat Leslar secara langsung. Wah, memang ya, kalau ada Leslar tuh kayak magnet gitu. Bahkan diunggah oleh Pak Ferry Fernandes, bener-bener gile. Ini Palembang bener-bener kayak lautan manusia guys. Dan senengnya tuh rapi gitu ya. Di sini terlihat Leslar juga nyaman banget. Dan alhamdulillah syukur acara demi acara terlaksana dengan baik. Bahkan Lesti Kejora dan Rizky Billar udah perform ya. Lesti Kejora juga menyanyikan beberapa lagu. Dan benar-benar keren banget outfitnya Una Lesti kali ini. Kemudian jangan lupa nonton series Aku Mencintaimu Karena Allah di RCTI ya, setiap hari pukul 18.45 waktu Indonesia Barat. Hanya di mana? Di RCTI. Oke. Ini emak-emak pasti nggak mau ketinggalan dong ya, untuk nonton terus series terbaru Leslar, Aku Mencintaimu Karena Allah. Dan ini dia detik-detik Lesti Kejora menyanyikan lagu Mencintaimu Karena Allah, ciptaan dari Rizky Billar. Seriesnya Aku Mencintaimu Karena Allah. Kemudian yang nyanyinya Lesti Kejora, yang penciptanya suami tercinta Rizky Billar. Kemudian pemain filmnya, pemain seriesnya adalah Lesti dan Billar. Udah komplit banget deh ya.
Oke, lanjut nih para sahabat, di mana Lesti Kejora dan Rizky Billar diminta foto bareng ya. Dan di sini terlihat banyak banget yang minta foto. Dan alhamdulillah ya, Leslar juga orangnya kan humble, baik, langsung foto, guys. Tapi di sini banyak banget yang memberikan pujian kepada Lesti dan Rizky Billar. Wah, udah kayak ibu pejabat aja nih Una Lesti, selain cantik, outfitnya keren banget. Langsung ada komentar dari akun Moi Moza, cuma di Medan nih mereka nggak couple dan sederhana banget. Tapi dari sekian meet and greet passion ini yang paling the best. Asli ya, Lesti Pangling pakai baju kayak gini top banget. Dan pastinya Dede ini sering-sering dong pakai penampilan outfitnya seperti ini, cakep banget soalnya. Kemudian Una Lesti Kejora yang memang jarang banget ya pakai outfit atau fashion seperti ini, guys. Ini sih udah kayak pejabat banget ya. Banyak sekali yang pengen ikut foto dengan Lesti dan Billar. Dan penampilan seperti ini yang aku suka dari Lesti dan Billar. Kemudian juga ada komentar yang lain, Masya Allah, Bunda Lesti cantik banget. Opa-opa Korea sama si cantik Anggun. Pokoknya sayang aku hari ini benar-benar full vitamin dari Lesti dan Billar. Kayak pejabat Leslar, keren banget. Kemudian ada yang bilang lagi nih, suka sekali bajunya, cantik sekali. Apalagi kalau hijab yang segi empat, aduh makin cantik aja. Dan memang tidak hanya Mimin yang bilang bahwa outfit Leslar sangat keren ya. Looknya dapet banget gitu. Kemudian untuk kabar berikutnya, ini dia unggahan dari Ko Adi ya. Lesti dan Rizky Billar langsung OTW Jakarta ya, karena mereka masih ada schedule untuk syuting. Jadi langsung OTW balik Jakarta ya. Kemudian untuk kabar berikutnya nih para sahabat, sebelum OTW pulang, Lesti Kejora dan Rizky Billar ini cobain pindang ala Palembang, guys. Masakan pindang Palembang ini emang endul banget. Dari bumbunya itu kerasa banget. Kemudian ada rempah-rempahnya gitu, guys. Aduh, kalau ke Palembang enak banget kalau makan pindang. Oke, lanjut nih para sahabat, ada kabar dari Indo TV Trends mengenai performa program TV untuk series Aku Mencintaimu Karena Allah, berada di posisi ketiga. Wow, masuk tiga besar, guys. Alhamdulillah, syukur ya. Dan pastinya rating AMKA ini selalu konsisten. Sambil nunggu vitamin selanjutnya, tetap stay tune di channelnya Mimin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.